Wakil Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepulauan Riau berinisial HS ditangkap tim Tipikor Polda Kepri. Tersangka yang sempat melarikan diri ke Jakarta itu tak berkutik saat disergap di salah satu hotel di kawasan Taman Ismail Marzuki. Tersangka HS yang diduga melakukan korupsi sebesar 12 miliar rupiah tersebut bersama tersangka lainnya berinisial HG, salah seorang kontraktor pelaksana PT JKP dan YS serta UZ, perusahaan distributor, digelandang dengan wajah ditutup. Tersangka yang melakukan korupsi uang negara tersebut tak tanggung-tanggung mengambil keuntungan uang negara. Mereka dengan modus melakukan markup proyek sistem administrasi akademik sebesar 30 miliar rupiah tahun 2015. Dan PT yang direkturnya saudara Y. Kronologisnya, mereka mengadakan paket sistem. Sebenarnya paket itu ada nilai 100 miliar, dibagi 3 paket. Yang baru kita bisa buktikan paket 1 ini yang nilainya 30 miliar. Total kerugian negara tadi kan 12 miliar kemasukan. Pak. Ini HS bersama tersangka lain dijerat undang-undang korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Gurindam TV, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.